Di hari ke-441, aku pergi sama si Ucok untuk nyari telur Ice Wyvern. Tetapi di tengah perjalanan, aku ngeliat... Wow, guys. Ada Alpha T-Rex, guys. Tapi nggak bisa ditem ya. Jadi harus kita kill aja nih Alpha T-Rex level 82. Wih, ngamuk dia. Habis disenggol langsung ngamuk. Karena kalian banyak yang minta telur Ice Wyvern, tem naga Wyvern S, Wyvern S, dan Wyvern lainnya. Jadi 500 hari ini, yang 4 terakhir ini, gue mau mencoba untuk taming dan juga lawan bos ya, sesuai yang kalian inginkan. Wih, apaan tuh? Armagaosaurus sama apa tadi, guys? Aduh, si Ucok kenapa ya kayak gak enakan gitu. Tadi ada yang loncat gitu, Armagaosaurus ya. Oh, itu apa tuh? Itu tuh Makenamar bisa di time, guys. Makenamar, guys. Aduh, gimana ya caranya ya? Oh, bagus tuh, guys, Makenamar. Aduh, Makenamar, gue mau tem Makenamar. Ayo, Ucok. Aduh, gimana cara buat biar dia nggak mati si Makenamar ya? Gue harus bunuh armaganya dulu sih. Si Makenamar tadi, Makenamar. Oh, ini nih. Cok, turun, cok. Udah pingsan lo. Oke, kita kasih, guys. Wih, langsung dapet, guys. Magna Garmer. Dia ini Magna Garmernya cowok. Gue mau kasih nama dia Gilang. Oke, si Gilang, guys. Magna Garmer kita. Oh my god. Kita langsung simpen dulu aja, guys. Biar dia recovery. Oke, Magna Garmer si Gilang. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk nyari itu ya, si telur Ice Wyvern. Kebetulan banget tiba-tiba dapat Magna Garmer gitu. Ada lagi dong. Ah, udahlah, udah ada satu juga, sama-sama cowok juga. Wih, ada lagi, emang banyak ya dia ya di S ya. Tapi kok gue baru lihat sekarang? Sebelum-sebelum gue nggak lihat Magna Garmer itu. Ah, ini nih ya, di sini nih. Kita nyarinya di sini nih telurnya. Ada nggak yang bertelur nggak? Itu tuh telur tuh. Ah, ini dia telurnya, guys. Dapat akhirnya, guys. Jatuh nggak gue? Oh enggak sih, kalau si itu gue nggak jatuh kalau Ucok. Oke, kita dapat, guys, telur Wyvern-nya. Ternyata tidak sesulit yang gua kira. Mungkin kemarin karena gua nggak tahu ya, gua nggak nge. Udahlah, cukup satu juga cukup lah. Banyak-banyak banget jadi nge-lag, guys. Terlalu banyak dino nge-lag juga jadinya gua. Oke, kita keluar dulu dari dunia es ini, tempat es ini. Armaga Yutiranus. Ya, itu-itu aja sih, mamot. Apa tuh? Tyrannus Karno. Oke. Tech Rex, guys. Oh my god, Tech Rex, guys. Kita bisa ituin lagi Astro Girl, guys. Gimana ya? Taming enggak ya? Taming dong, masa enggak? Taming lah. Sebentar. Dia dihajar. Argentavisnya female, boleh. Oke, guys, take rate kita namain lagi Astro Girl ya. Oke. Astro Girl. Oke, nice. Astro Girl, kamu masuk ke dalam bola. Walaupun levelnya kecil tapi gak apa-apa lah, guys ya, lumayan. Tinggal nunggu nih Argentavis kita nih. Walaupun warnanya ya lumayan lah ya. Gue mau kasih nama dia Naira. Oke, masuk juga kamu, Naira. Oke, Naira masuk. Nice. Oke.
gue bingung sih, apakah kita pulang atau nyari telur yang lain ya? Soalnya takutnya ini sih, kayaknya pulang dulu aja ya guys ya. Pulang dulu aja, kita masukin dulu ke kulkas. Wewe, Armagasaurus ngamuk-ngamuk. Wewe, kita pulang dulu aja guys. Home sweet home, bye bye kalian. Oke guys, si Ucok, wah masih ada bekasnya dari si Tyrannus. Si Ucok kita diemin dulu di sini, karena gua mau, bentar, kita mau gua mau pajang si Astro Girl guys. Masa tech rack gak dipajang kan? Tech rack harus dipajang. Nah mantap. Walaupun gua gak akan bawa si Astro Girl untuk lawan bos karena levelnya kecil banget. Oke, si Mana Gamer juga kita, Makna Gamer juga kita pajang. Wih, gede banget si Makna Gamer. Wih, mantap. Walaupun Makna Gamer kita levelnya gak gede, gede amat ya guys. Wih, mantap guys, Makna Gamer. Kita dapat Makna Gamer ini, si Gilang. Ih, gila keren banget cuy. Dapat Astro Girl juga. Terus gua mau taruh juga di sini sih, itu biar bisa dinikahin ya. Si Naira biar bisa dinikahin sama Surya dan Surya dan Faisal. Okay. Enable mating. Nice. Okay guys, ini gua mau ngecek dulu kita masih ada enggak ya Wyvern Milk-nya. Buat ntar ini si apa? Si ini Ice Wyvern kita. Wyvern Milk kita buat aja kali ya. Bentar. Wyvern Milk itu buatnya, kita harus buat Wyvern Milk itu pakai Rare Flower sama Rare Mushroom buat si ini kita. Apa sih namanya tuh? Buat si naga kita. Oke. Ini kita harus ngambil Rare Mushroom lagi nih kayak nanti nih. Saya kurang lagi nih buat ntar kalau kita mau ngambil telur naga-naga lainnya. Oke. Sekarang gua mau tetasin telurnya. Wih, kayak gini jadinya bentuk warnanya. Bentuk warna ininya jadi agak aneh. Si telur Wyvern Ice-nya jadi merah-merah gini guys. Oke, kita tunggu aja ya. Ini dari orang tuanya level 180 sama 180 juga. Pasti anaknya 180 juga. Ntar kita naikin levelnya kayak si Ucok juga, karena gue mau bawa banyak naga ntar buat lawan bos. Jadi sebelum lawan bos kita cari naga-naga dulu. A few moments later. Oke guys, udah meletas baby Wyvern-nya. Dan dia female guys. Gue mau kasih nama dia Feby. Kita masukin dulu. Nice. Si Feby kita masukin dulu guys. Kita punya Ice Wyvern guys. Kita punya Ice Wyvern. Namanya Feby. Si Feby kita taruh sini guys. Dan kita kasih Wyvern Milk-nya. Oke, kita suapin guys si Feby guys. Biar dia nggak meningsoy. Oke. Aman Feby. Sepertinya Feby aman guys. Oke, kayaknya kita bakal cari Wyvern yang lainnya guys. Sambil nunggu si Feby juga gede. Karena lumayan lama. Jadi gue mau ke tempat lava dulu untuk nyari Lightning sama Poison Wyvern ya kalau dapet. Kalau dapet. Sama gue juga mau cari apa sih? Magma Saur ya. Magma Saur juga ada di dekat lava. Let's go. Bentar guys. Sambil kita cari ada nggak? Ada telur-telur nggak? Oh Lightning guys, aduh ini hoki, yang namanya hoki tuh begini guys. Ini yang namanya literally hoki gitu. Udah dapet Ice Wyvern telurnya. Dapet juga langsung yang Lightning. Aduh tinggal Poison ya, satu lagi ya. Ntar coba cari lagi guys, cari lagi. Ada nggak ya Poison, dimana Poison? Aduh, ada awas, ada lava. Aduh, kena damage si Ucok. Mana sarangnya? Ini nggak ada. Bentar, si Ucok kegedean.
Aduh, gerakin si Ucok agak susah, guys. Itu tadi satu sarangnya. Lagi ya? Lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Dapat poison gitu bisa meren. Bisa meren, poison bisa meren. Wih, banyak naga-naganya tuh. Apakah dia bersarang di situ? Hey, kalian semua. Woi. Wih. Waduh. Ntar guys, kita harus bertarung melawan naga-naga ini dulu. Aduh, si Ucok kasihan mau mati ntar. Waduh. Oh, mantap. Ih, susah nggak gerakinnya bener dah. Ntar guys, ngegerakinnya agak ribet gitu. Mati lu. Nah, tadi gue tuh lihat, nah ini nih. Ada telur. Ah, fire guys, fire lagi. Gak apa lah, ambil aja ya. Cok. Lu di mana, Cok? Ini nih, kesini. Sini, Cok. Ya, si Ucok. Kadi ya di sini. Ke atas dikit. Nah, di situ tuh. Nah, gitu cuy. Ucok. Ya, fire lagi, guys. Poisonnya nggak ada di sini. Soalnya tempatnya poison, fire sama lightning itu sama. By the way, ini nggak bisa bisa. Aduh, mana ya? Mana lagi ya? Ada lagi kah? Gua mau nyari telurnya, kagak mau bertarung sebenarnya. Waduh, si Ucok, awas si Ucok mati. Sakit banget tuh yang lightning, kacau. Wah, kayaknya nggak ada, guys. Kayaknya nggak ada. Duh, si Ucok kasihan. Setengah darahnya. Aduh. Ih, poison itu ada tuh, poison. Naga poisonnya ada, harus telurnya ada sih. Gue kayak ada telur. Ini di mana ya? Oh, itu tuh poison. Oh my god. We got it, guys. 4 telur, 4 wyvern. Kita bakal punya. Oh my god, kita malah punya 5, guys, sama fire kita punya satu lagi soalnya. Bentar, Ucok. Nice. Oh my god. This is really really nice. So nice. Awas lu. Kita punya 4 telur. Kita punya fire satu lagi. Kita punya fire, poison sama lightning. Ice udah kan, udah jadi si Febi tadi. Kita langsung sikat pulang aja, guys. Jangan sampai si Ucok tewas, darahnya tinggal setengah lagi soalnya. Let's go home sweet home. Bye-bye. Ucok, kamu gak apa-apa kan, Ucok? Kamu aman kan, Ucok? Sepertinya kita harus nyari itu dulu deh. Rare mushroom dulu. Baru kita tetasin. Karena gue takut wyvern milknya kurang. Jadi kita masukin saja dulu ke kulkas nih. Lightning, wyvern, lightning, fire, dan juga poison. Ih, mantap. Oke, guys, gua sebelum cari rare mushroom, kita mau bikin dino panggang dulu, oke?
karena persediaan makanan kita sudah habis. Aduh, aduh, santai dulu sejenak, guys. Di hari ke-451, aku bikin Terizino Sour Saddle. Lalu, aku pergi ngambil beberapa rare mushroom sama si Rangga. Sekarang kita cari rare mushroom yang banyak ya, karena gue udah bisa naik si Rangga. Jadi gue bisa lebih gampang dapetin rare mushroom. Oke, itu ada yang komen kalian, dari kalian yang bilang kalau apa sih namanya tuh? Semitinya ngebug bang, harus bikin lagi. Ternyata benar. Ternyata gue harus bikin semiti lagi baru gue bisa bikin saddle yang lain. Jadi udah nggak ada bacaan you can apa you have to learn engram segala macem. Karena engramnya kan emang udah gue ini ya, udah gue pelajarin gitu, udah gue learn. Cuman emang ngebug aja semiti, jadi gue harus bikin lagi dan ternyata bisa. Oke, okay, mantep banget. Oke, okay, rare mushroom kita udah cukup guys, udah ada 1000 lebih. Jadi kita langsung home sweet home aja. Kita enable wandering lagi si Rangga, suruh farming lagi ya guys. Di sekitar hutan sini lagi nih. Tadi dia farming ya udah sekitar sini. Oke, okay, Rangga, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Oke, okay, sekarang kita udah punya wyvern milknya dan sekarang kita tetasin aja guys. Poison, Fire, Lightning. Nice. Kita punya 3 telur wyvern guys. Poison, Fire, dan Lightning. Tapi sayangnya untuk yang Poison, dia dari orang tuanya levelnya 55 sama 55. Jadi levelnya juga ya pasti 55 ya, nggak akan gede. Terus si Fire juga ini yang kedua 50-50, jadi pasti 50 ntar anaknya. Dan yang Lightning ternyata 15-15 guys. Gue gak hoki, gue gak dapet yang level gede. Gak, tapi gak apa ya. Setidaknya kita punya semua elemen Wyvern gitu. Setidaknya kita punya Wyvern dengan semua elemen. Walaupun mungkin yang level-level kecil Wyvernnya gak akan gue bawa ke boss gitu. Pokoknya dino-dino apapun yang levelnya di bawah 200 gak akan gue bawa ke boss. Jadi kita yang level 200 gede aja, yang gede-gede kita bawa. Oke, kita tunggu aja guys, Wyvern kita ini 3 telur ini menetas. A few moments later. Oke, Poison, baby Poison Wyvern kita udah. Nanti dulu. Yang Fire satu lagi udah, nanti dulu. Yang Lightning. Oke. Nice. Kita masukin dulu. Oke, yang Wyvern female-nya ini gua mau kasih nama dia Ranti. Oke, selanjutnya yang Poison, yang male, gue kasih nama dia Leo. Dan yang terakhir ini Lightning yang female. Oke, yang Lightning female gue mau kasih nama dia Kayla. Oke, sekarang gue mau ke tempat lava guys. Gue mau nyoba nyari telurnya magma sour. Let's go. Mungkin di ujung-ujung sini kali ya. Oh, situ tuh ada gua tuh kayaknya tuh. Nah ini nih kayak ini. Apa ini guys? Oh my god. Oh iya, itu magma sour. Tapi gimana cara ngambilnya cuy? Itu ini semua. Gimana cara ngambil telurnya? Ini banyak lava gini. Gimana telurnya dia simpen ya? Ini lava semua cuy. Di mana telurmu? Hei. Oh, itu telur tuh. Woi. Oh, enggak, di sini enggak kena damage ternyata. Ini guys, telurnya guys. 2 telur guys. Terdapat 2 telur guys. Terdapat 2 telur magma sour. Ada lagi kah? Dia nggak nyerang ya, kayak ya udah gitu. Lu lewat-lewat aja gitu. Iya, ada lagi. Sebentar Ucok. Dapat 4 guys. 4 telur.
Oh. Udah lah ya, kita udah ngambil telurnya. Udah 4 juga. Kalau kita menyakiti dia juga kayaknya kasihan banget. Wih. Wow, ngamuk deh cuy. Cuy, mengamuk deh cuy. Wah, Ucok kebakaran, Ucok. Oh my god. Oh ho ho ho. Ngamuk cuy, dia ternyata diam-diam dia menyerang juga cuy. Aduh, siapa yang gak menyerang orang telur diambil ya? Parah lah pasti. Oke, kita langsung balik guys. Let's go home sweet home. Oke Ucok, terima kasih Ucok, kamu udah bantuin aku ngambil telur Wyvern banyak nih, udah pada tumbuh juga. Terus sekarang Magma Sour, makasih banyak ya Ucok. Aduh, si Ucok hampir mengorbankan dirinya guys. Kenal lava si Ucok. Sekarang saatnya kita tetasin telur Magma Sour guys. Wadaw, gede banget telurnya. Telurnya gede banget guys, literally gede. Lihat ini 4 telur gede-gede banget. Buset. Telur apa ini, telur gede-gede bet. Oke, kita tunggu ya guys telur Magma Sour 4 biji ini. Berlama-lama kemudian. Oke guys, baby Magma Sour kita udah rilis, sudah lahir. Kita imprint dulu semuanya. Oke. Okay. Nice. Dan saatnya kita masukin. Ada yang female. Oh, lava lizard ternyata. Kalau nama baby mau kesawarnya. Oke, okay, female 2. Male 1. Yang male gue mau kasih nama dia Yoga. Female gue mau kasih nama dia Ocha. Ini juga female gue mau kasih nama dia Sylvia. Oke, yang female terakhir gue mau kasih nama dia Natasha. Nice, Natasha, Sylvia, dan Ocha, dan juga Yoga. Oke, mantap. Kita punya 4 baby Magma Sour dan juga Wyvern yang sudah tumbuh besar. Wow. Mantap sekali guys. Di episode kali ini gue benar-benar ngegeber untuk taming. Benar-benar gue geber untuk taming guys. Langsung dapat Magma Sour, Wyvern, dan juga Magmar ya. Apa sih Magamar? Apalah itu namanya. Banyak yang minta gue untuk taming Griffin dan Mosasaurus. Jadi sebelum kita lawan bos, gue mau taming dulu si Mosasaurus sama Griffin. Dan itu udah di dekat tempat lava. Jadi kita teleport dulu ke tempat lava. Oke, kita lebih dekatnya ke Griffin ya guys, ke arah sini nih Griffin. Tinggal lurus saja, kita coba ada Griffinnya apa enggak. Kalau Griffinnya enggak ada, gue langsung skip aja ke Mosasaurus ya. Kita coba cari nih Griffin ada enggak di sekitar sini. Oke, kita udah nyampe di pulau yang dekat Griffin, kita tinggal lurus ke sana guys. Coba kita lihat ya. Lurus ke sana ada enggak itu Griffin? Katanya sih di sekitar pulau sini ya kalau gue lihat di YouTube untuk respawn Lost Island. Cuma nggak tahu ada nggak. Wah, apa tuh Gallimimus? Itu Petera. Soalnya gue selama ini belum nemu Griffin tuh guys. Selama gue main ARK sampai di 500 hari itu gue belum nemu Griffin. Itu Mikroraptor, males banget. Itu Mikroraptor. Gue belum pernah lihat Griffin gitu. Kayaknya emang langka banget ya Griffin. Soalnya gue beneran belum lihat Griffin guys. Apakah selangka itu Griffin? Coba mana nih Griffinnya? Ini gue udah pernah belum ya ke daerah-daerah sini? Ih, itu apaan guys? Oh my god. Oh my god guys. Gue ketemu Titanosaurus guys. Titanosaurus 2. Oh my god guys.
Pantasin gue liat, wow my god, Titanosaurus guys. Gue niatnya nyari Griffin yang ketemu sama Titanosaurus. Mana itu yang terbang-terbang apa tuh? Griffin bukan? Ciawarnis itu mah. Ini Titano. Titanosaurus guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dia mengamuk. Dia mengamuk. Oh lord. Bentar. Gua. Peluru arrow merah, arrow merah. Tembak cuy. Pingsan gak dia? Oh my god, gak pingsan pakai apa dong? Gue udah arrow merah ini. Aduh, ngejar mulu dia. Beneran raksasa anjay. Gede banget. Aduh, itu ada apa itu? Rex level 8. Bentar. Guys, gue udah pakai yang merah. Yang ungu juga udah habis. Kita gak punya apa-apa anjay. Gimana ini ya? Kalau pakai yang hitam gak kuat juga gue gak ngerti lagi sih. Itu udah tranquil yang paling ini, yang paling top tier-nya. Terus kalau misalnya pakai yang hitam, oh my god. Aduh, ngapain gue? Kalau pakai yang hitam juga gak bisa sih gue, ampun dah. Oke, sebentar. The home sweet home. Ntar kita kesini lagi. Oke guys, kita bikin tranquil yang merah. Black. Narkotik. Oh my god, ini gue 5000 narkotik cuma buat berapa black ini? Kalau nggak salah, bentar. Coba tranquil. Yang paling itu tuh black sih ingat gue. Tier paling tinggi tuh. Iya kan, black yang paling tinggi. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke tempatnya si Titanosaurus tadi. Let's remote location. Let's go. Itu dia guys, Titanosaurus ya guys. Coba ya. Dia kenapa pincang-pincang gitu? Kok dia pincang-pincang gitu jalannya? Apa karena saking gedenya? Nih guys, ini kita pakai yang hitam ya. Kalau nggak kuat juga gue nyerah dah timingnya dia. Aduh, ini ada logak guys, ada bolong gede banget. Pingsan dong, nggak mau pingsan dia. Guys, ini gimana sih ceritanya nggak pingsan-pingsan? Kok nggak pingsan-pingsan sih guys? Udah berapa itu habis sama gue? Aduh! Wah, kacau sih. Gue udah habis berapa ini? Dan dia nggak pingsan-pingsan guys. Aduh. Aduh. Gak bisa pingsan apa gimana ini? Udah gua nyerah guys, gua nyerah. Timing dia gimana ceritanya? Gua menyerah timing dia gimana ceritanya? Jadi Titanosaurus, aku harus nge-kill kamu Titanosaurus. Nah dia 230 ya. Anjay nge-lag lagi. Ini kita dapat Titanosaurus aja susah gitu ya. Tapi gak bisa dipingsanin guys. Gak ngerti gue lah cara timing Titanosaurus gimana. Masalahnya dia gak bisa dipingsanin tapi dia timable-nya KO.
Jadi terpaksa kita kill dia guys, walaupun kita nggak dapat apa-apa sih. Ini banyak banget Rex-nya, tapi levelnya kecil-kecil banget dan nggak ada guys, masalahnya nggak ada. Gua nggak lihat sama sekali keberadaan si Griffin. Seriusan guys, nggak ada Griffin. Gak nemu gue Griffin. Gue udah nyari-nyari nih keliling daerah sini, gak ada. Literally gak ada. Jadi kita paling di skip aja kali ya Griffin ya. Mau gak mau ya, kita udah cari setidaknya. Dan memang gak ada. Tapi setidaknya kita tadi niatnya cari Griffin tapi malah ketemu Titanosaur ya. Walaupun Titanosaur gak bisa di-tame sama gue karena gak ngerti lah gue itu gimana cara dia biar biar apa, biar bisa pingsan. Udah pakai Black Tranquil Arrow pun nggak bisa cuy. Sarko. Oke, berarti kita next aja ke tujuan selanjutnya, itu ngetem Mosasaurus ya. Ntar gue udah bawa si Meimei juga sih. Jadi kalau misalkan apa, ntar kita ke air pakai si Meimei gitu. Mosa tuh di laut sini emang ada ya? Kayak kesana deh, gue lebih percaya kesana deh, ke arah laut sana. Oke, okay. Gue nggak yakin kalau di laut sini, soalnya kayak kecil gitu kan lautnya, dangkal gitu. Sedangkan Mosasaurus kan gede dan pasti di lautan dalam, kayak ya kali gitu. Oke, okay, kita tinggal ke arah sana untuk ke apa, ngelihat si Mosa apa ada apa enggak ya guys ya. Jadi kita paling ngeluarin dulu si Meimei, ntar kita masukin dulu si Rainbow. Aduh. Oke, okay, dagingnya gua ambil aja. Dan sekarang kita pakai si Meimei. Oke, okay, Meimei. Kita pakai Meimei. Oke, okay, kita udah keluarin si Meimei dan sekarang gua mau ganti baju dulu, guys. Biar kita bisa nyelam. Nice. Oke, okay, let's go. Kita cari Mosasaurus. Di mana Mosasaurus berada? Ini kan lautannya lautan dalam nih. Ntar semakin sana makin dalam nih. Ada nggak tuh Mosa tuh? Woi, tuh apa tuh? Ada sesuatu yang besar. Megalodon ya. Hanya Megalodon di sini guys. Tidak ada Mosasaurus. Oke, okay. Mana Mosasaurus? Megalodon lagi. Yang penting gue jangan ketemu ubur-ubur aja. Oke, okay, what? Wih gila damage-nya si Meimei, 172 cuy. 72.000 si Meimei sekali ngehit. Buset. Meimei sih nggak masuk akal sih. Tuh, 72.000 cuy. Nih. Buset, Meimei, Meimei. Sadis banget ya. Ini Megalodon semua, mana Mosa? Apa sih? Mana Alpha Megalodon tadi? Sini. Tarung sama Meimei ini. Sini kau Alpha Megalodon. Gak gitu konsepnya. Mana Alpha ini? Itu doang sih, itu doang. Ah, cuma dapat raw fresh meat doang lagi. Ih, beneran gak ada dong ini Megalodon. Megalodon Mosasaurus. Beneran tidak ada. Terus aku harus gimana lagi kalau gak ada? Coba nanti kita cari tempat yang satu lagi ya. Kita ke lokasi selanjutnya ya, yang Mosa, yang gue udah tandain juga. Karena agak jauh sih dari sini, cuman ya udahlah. Karena terdekatnya dari sini gue ini untuk apa? Awesome teleportnya, jadi ya udah dari sini aja. Sekalian kita cari Mega Chelon juga nih kalau ada. Katanya di sini juga ada Mega Chelon. Kita cari aja, coba lihat ada apa enggak. Sebelum kita lawan bos ya, jadi ada yang di-taming dulu gitu. Alpha Megalodon lagi boy ketemunya.
Sini lu. Alpa doang. Udah cuma itu doang. Damage-nya gede banget, 200 cuy. Coba. Oh my god, ada guys, Mosasaurus level 30. Aduh, oksigen. Udah, kita menepi. Berarti di sini ya, di bawah sini. Kita ke darat dulu, kita pulang. Ada guys, level 30 di bawah. Oh my god. Ayo. Kita pulang dulu. Kita bikin dulu scuba-nya. Oke, sekarang kita tinggal benerin scuba-nya dulu, guys. Kita benerin dulu scuba kita. Karena dia level 30, jadi gue pakai raw muter lagi. Pakai raw itu aja ya, raw primate aja. Karena kan level si mouse-nya juga nggak gede. Jadi kayaknya nggak akan lama juga. Oke. Okay. Ayo, Mimi. Teles remote location. Okay, nice. Let's go, Mimi. Di mana tadi mosanya? Sumpah guys, tadi gua kaget pas lihat, ya apaan tuh gede, ternyata mosa. Mana lagi dia? Nah, di mana tadi? Ah. Kok hilang? Mosa. Apa itu ammonite? Ammonite sejenis apa, guys? Itu apa tuh? Ada plesiosaur. Ada juga plesiosaur, guys. Oh, ammonite tuh kayak itu ya, kayak oh, plesiosaurnya menyerang, guys. Gak bener ini. Superior kibble 2. Wow, banyak banget yang kesini. Resior juga lah ya, kita taming ya. Nice. Okay. Enggak, aku udah punya Ichiornis. Banyak. Tolong jangan. Jangan kamu sakiti. Hey, Megalodon. Sini lu kalau mau bertarung, jangan deket. Jangan di situ. Sini lu kalau mau bertarung. Mampus lu. Plesiosaur. Itu bukan. Oh itu tuh, level 11 tadi ada. Ih, dia lewat mana masuknya? Kok dia ada dalam-dalam terumbu karang? Angler fish, guys. Ada angler fish. Ada angler fish. Gua mau timing juga. Pingsan lu. Ah, ini masa mau gua tembakin semua sih? Biar gak ngegangguin. Aduh. Cuy. Gak bisa diem ih. Orang mau timing juga diganggu mulu. Ini mosa. Keluar mosanya. Ah, pingsan lu mosa. Yang penting mah mosa gua mah sama plesiosaur itu. Oke, okay, semoga bisa ya. Tinggal kita tunggu guys, siapa yang udah ketem. Mosasaurus gak apa, level 11 juga. Ihi, 25,6%. Oh my god, I'm so happy. Oke okay, guys, Mosasaur kita udah ketem. Karena dia cewek, gue mau kasih nama dia Zeta. Nice. Halo Zeta. Kau masuk dulu ya. Nice. Mosasaur kita udah guys. Punya Mosasaur juga finally. Dino favorit gue. Bener-bener Dino favorit gue adalah Mosasaur. Dan finally kita dapet Mosasaur. Walaupun level kecil gak masalah ya. Bener-bener dah ini di part terakhir untuk series Air Kalos Island. Gue dapet banyak banget Dino-Dino keren. Ini anglerfish by the way lama ya guys ya.
Jadi kayaknya gue tinggal aja kita ke Palisio Sour kita. Nah takutnya kelamaan juga, kita mau lawan bos juga gitu. Ntar gue takutnya oksigennya keburu habis, jadi bye-bye Anglerfish. Terima kasih setidaknya gue udah tahu wujud si Anglerfish gue kayak apa. Maksudnya wujud Anglerfish itu seperti apa yang di ARK gitu. Ih, Palisio Sour kita juga udah guys. Dua-duanya cewek, it's okay. Tapi it's okay. Ayo, kamu masuk. Kamu juga masuk. Nice. Ayo Meme, kita langsung pulang aja. Oke. Kita balik di sini aja. Home sweet home. Oke, mungkin kita harus nyimpen dulu dino-dino yang kita dapat tadi, guys. Meskipun gue belum bikin saddle-nya ya untuk Mosa Sour dan Palisio Sour itu. Ntar kita bikin saddle-nya dah. Tapi ini kita sekalian taruh si Meme dulu. Oke. Ya kandangnya cukup nggak cukup sih. Soalnya ini slotnya sebenarnya tinggal 2. Satu. Iya slotnya tinggal 2 tapi udahlah ya. Soalnya gue nggak ada waktu lagi juga untuk bikin kandang lagi. Karena ini udah mepet waktunya. Kalau gue nggak upload secepatnya sesuai dengan yang gue kasih tahu ke kalian, ntar kalian ngamuk-ngamuk lagi ke gue. Dan ini juga udah harinya juga udah mepet ke 500 banget sih. Gue kan mau rilis ya, ngapain gue kesini? Sorry guys, sebentar. Kita rilis di sini dulu kali ya sambil kita lihat bikin saddle-nya bisa apa enggak. Oke, ini Palisio Sour kita yang pertama. Oh, harus underwater. Wow, ho. Kamu gede sekali, Bung. Kita pasifin dulu, cuy. Ini dia cewek, gue mau kasih nama dia Mira. Nice. Oke, kita pasifin lagi Rika. Dan yang terakhir kita punya jagoan kita, Zeta Mosasaurus. Oh my god. Look at that, so beautiful. Oke, sebelum kita persiapan melawan bos, gue mau coba bikin saddle si Mosasaur sama Plesiosaurnya ya. Ah, bisa kan? Jadi harus gitu guys, harus kayak, jadi satu smithy itu kayak cuma berapa kali bikin saddle, dan itu harus bikin lagi smithy lagi, bikin smithy lagi, ngebak-ngebak mulu kayak gitu. Capek ya, memang capek, tapi mau gimana lagi. Plesiosaur, nice. Kita bisa bikin dua, kita bikin dua aja. Oke guys, barang-barangnya udah gue turunin, udah gue simpen-simpenin. Dan sekarang saatnya, Palisio Sour kita. Oh my god. Muat nggak dia di sini? Kagak muat, cuy. Nih, yang nongol cuma ini doang. Nggak muat dia, guys. Dia nggak muat masuk sini. Wah, nggak muat dia, guys. Terlalu kecil. Tapi it's okay lah ya. Sekarang kita naik si Mira, guys. Sama dong, kagak muat juga, bos. Oh my god, gede banget. Tereneng, tereneng, tereneng. Terererere, terere, terere. Oh my lord. Oh my lord. Kita punya Zeta, guys. Keren banget kamu, Zeta. Woi. Coba agak biar agak enakan gitu. Mungkin kita coba ini kali ya, guys. Kita coba naik Mosasaur dulu, mumpung masih pakai baju ini juga. Mosasaurus. Mosasaurus. Mosasaurus Zeta, guys. Ini the best sih. Ini the best sih, guys. Mosasaurus, guys. Literally Mosasaurus. Oh my lord. Belum gua naikin aja melee damage-nya. Melee damage-nya udah gua naikin, kata.
74.000 nih, masih level berapa ini Zeta 28? Aja Mei sampai 200.000 lebih damage-nya. Ngeri 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 ngeri. Kita naik Mosasaurus. Oh my god, Mosasaurus guys. Mosasaurus guys. Mosasaurus guys. Oke, Zeta. Terima kasih Zeta. Mantap guys. The best, the best, the best, the best, the best, the best. Oke, sekarang gak tinggal persiapkan diri kita untuk melawan bos guys. Weh, ngacleng. Oke, kita tinggal persiapkan diri kita untuk melawan bos sekarang gak guys. Dan gue cuma bawa beberapa dino yang levelnya gede-gede aja ya. Yang levelnya ratusan lah, 200 ke atas lah. Nezuko kita bawa. Terus Udin kita bawa. Karena Udin udah 190 ya, setidaknya udah mendekati. Mini 235 ya kita bawa. Terus siapa lagi ya Rex-nya selain itu. Oke, sisanya Alo. Alo gue bawa si Ipin. Bawa juga si Lola. Bawa si Apin. Instruktor, Instruktir, Ika, Maman, Putra, Momo, Upin, Putri. Oke, oke. Kita bersiap lawan bos. Let's go. Oke guys, kita rilis dulu di sini semua dinonya. Oke, ada Dika. Oke, ada Mini. Siapa lagi? Ada Ipin. Ada Lola. Wih, ada telur. Siapa ini bertelur? Si Ipin bertelur. Lola. Ada Disruptor. Ada Disruptir. Ada Maman. Ada Putra. Ada Momo. Ada Upin. Ada Putri. Ada Ucok. Ucok belum. Ini Putri, ini Ucok. Nice. Oke guys. Teleport 25, 24, 23, 22, 21, 20. Oke. Semua dino kita guys, ada 20 dino yang ketem. Oh my god. This is it. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Apakah kalian siap? Ntar guys, Ucok mana guys, Ucok? Kok Ucok nggak ada? Ucok nggak bisa apa? Kok nggak ada Ucok ya? Ntar. Allosaurus nih. Wah, Ucok nggak ada guys. Ucok nggak tahu di mana. Ucok kayaknya nggak ke bawah. Ucok. Ya Ucok nggak tahu kemana dah. Ucok nggak ke bawah kali ya. Nggak bisa kali Ucok ya. Apakah kalian bersiap guys? Ya udah Ucok ntar kita cek aja lah ya. Kalau hilang ya udahlah. Mau gimana lagi. Nezuko. Dika dan semuanya, Allosaurus dan juga T-Rexku, apakah kalian bersiap untuk menghadapi bos Dinopithecus? Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk mengalahkan bos. Oke, mari kita lawan bos itu, teman-teman. Pasukan datang. Di mana dia? Di mana dia? Oh, itu tuh bosnya tuh. Ini guys, bosnya ini guys. Berapa darahnya, guys? 375.000 doang, guys. Ini mah sekali gabret juga menang, guys.
Serius gue. Oke. Apa kalian bersiap? Wey, sini kau. Itu dia bosnya, guys. Waduh, 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 waduh. Wah, gua mati. Mana Rara? Weh, menang, guys. Easy, anjay. Itunya dulu, cuy. Ini bisa enggak? Ini awas dulu, anjay. Ini, cuy, naik. Aduh. Ini dikuliti dulu maksud gua. Ini enggak dapat apa-apa dikuliti. Kita punya bisa tag, guys. Ini enggak bisa naik ya? Bener-bener langsung KO. Awas dulu, jangan ngehalangin. Oke, guys, kita kembali, guys. Kita berhasil mengalahkan Dino Peticus, walaupun yang masih level kecil ya. Ya, karena gimana ya? Soalnya yang lainnya juga butuh, harus nyari barang-barangnya lagi, guys. Jadi ribet kalau mau yang itu. Ini Ucok ketinggalan di sini ternyata. Aduh. Kita sudah bisa bikin tag, guys. Udah bisa kita bikin tag. Walaupun nggak semua tag ya bisa kita bikin, guys, karena sudah berisik. Sebelum kita pulang nih harus gue masukin dulu nih, biar nggak rusuh. Anin rusuh banget, semuanya rusuh. Tahu kalau darahnya cuma segitu mah sumpah gue bawa si Rara juga udah cukup itu. Gak akan bawa Dino sebanyak itu lagi. Bawa si Rara doang udah cukup itu. Nih ya, kalau gue mau lawan yang lain nih, yang misalnya yang apa, yang beta atau yang alpha, itu artifaknya harus nyari lagi, guys, dan itu bakal lama banget. Tuh Spinosaurus Sail. Spinosaurus aja kita tahu, kalian tahu sendiri kan, dapat aja susah. Tuh Giganotto dapatnya susah, gimana mau cara dapetin Heart sama Sailnya Spinosaurus atau Giganotto. Jadi Basilix lah apalah. Jadi mungkin ya di series ARK gue yang baru, setelah series ARK ini tamat, kan gue bikin series ARK baru nih. Jadi mungkin di series ARK baru gue bakal banyak lawan boss di situ, karena uploadnya bakal lebih sering. Jadi kalian tunggu aja series ARK baru gue. Mungkin gue bakal agak kasih jeda uploadnya, nggak langsung habis ini tamat terus langsung gue upload series ARK baru, tapi pokoknya gue pasti upload series ARK baru. Jadi ARK ini tamat tuh gue ada series baru ya, guys, bukan berarti gue nggak upload lagi ARK gitu. Oke, karena sudah beres melawan bosnya yang sangat singkat cuma berapa detik, kita langsung home sweet home saja, guys. Home sweet home. Oke, guys, sebelum gue ke penutup dari series ARK ini, gue mau minta makasih sama dino-dino gue. Ada Rara, ada Bunga, ada Mili dengan anaknya, Milo juga ada tapi Milo lagi gue simpen. Ada Bobby, ada Warrior, ada Kayla yang baru gue tame, si Lightning Wyvern kita, ada Feby, Ice Wyvern kita, ada Sinta yang setia untuk ngeheal, ada Leo, Poison Wyvern kita yang baru kita tame juga, terus ada Sylvia, Fire Wyvern kita yang kedua, ada Yoga, Magma Sour kita yang baru kita tame juga, Sylvia, Natasha, Magma Sour-nya, terus ada Kiki, Kiko, dan Kuku. Semua pokoknya keluarganya si Kiki. Terus ada Ultraman sama anaknya juga. Terus ada Mawar kedua, ada Melati, ada Tekno dan Tekni, ada Billy, Bella dan Bolo yang gua simpen sisanya. Terus juga ada Sisi. Makasih Gilang, Astro Girl, walaupun ini Astro Girl yang kedua.
Ada Gindil, ada juga Kudil yang lagi masih farming, Rangga juga masih farming, ada Kuya juga. Ada Lukas. Nah, sekarang kita masuk ke yang sini ya. Memang enggak semuanya gua pajang sih. Bentar, mana ini opennya? Nah, ada Surya, ada Faisal, ada Naira, ada Juno, Jenny, Jisoo, Karina, Olivia, Dodi, Dita, Didi, Dede, Lina, Luna. Ada juga Lula, Jamal, sama Mona. Ada juga Agus yang setia untuk bikin fertilizer. Sebentar, kita ke lantai selanjutnya. Lantai selanjutnya ada Emily yang anaknya gue telat kasih makan dan jadinya meningsoy, sama Cholimon yang lagi ada di bahu gue. Ada Kuri juga, ada Draco, ada Kupu, ada Thunder, ada ini siapa sih gue lupa lagi, ada Julia, Julio, Julia Junior, terus yang paling spesial jelas lah Julia. Ada Robotik juga, ada Ray juga, makasih, ada Quincy. Terus ada Ujang, ada juga Siska, Gembil, Gembul, Gimbal. Terus ini ada Kuki, ada Kuku juga, enggak tahu si Kuku di mana. Terus oh ini Kuku nih. Ada Iro, ada Simba, ada Quinza, ada Bibox, ada Bobix, ada Bibix, ada Yuna. Quincy juga, ada Ucok juga. Makasih banyak Ucok, kamu sudah menemani aku untuk mengambil telur-telur Weaver yang lainnya dan juga Magma Shower. Waduh, mantep sekali. Sekarang giliran dino-dino terbang kita yang sering kita pakai, ada Winter, Lilis, Susan, Lalisa, Snowy, Rainbow. Terus juga ada beberapa dino yang gue simpen, ada Asep, Mina, Santi, Loli, Santo, Santo Junior, Laras, Mala, Laila, Yellow, Tanjiro, Laura, terus Bella, Mamat Junior, Koki, Kiko, Mimin, Mamat Junior 4, Mamat Junior 2, Mamat, Momon, Mamat Junior 3, Mumun, Rose, Milo, terus Bolo, Joni, Jono, Disruptor, Ipin, Apin, Mini, Momo, Nezuko, Disruptor, Upin, Lola, Dika, Putri, Maman, Putra, Udin. Sekarang kita pamitan juga dan berterima kasih kepada dino laut kita atau dino air kita. Ada Aldo, Alda, Yanti, Big Show, Bulan, Mei Mei, dan juga ada Rika. Terus ada Mira dan juga Zeta. Oh my god. Oke, itu semua dino kita guys. Kita udah pamitan sama semua dino kita dan sudah berterima kasih juga atas jasa-jasanya selama 500 hari series Air Kalos Island ini. Oh iya, gue juga mau terima kasih nih sama si mbak-mbak ini. Gue lupa, gak pernah ngasih nama si mbak-mbak gardener ini yang udah ngebantu gue untuk manen semua tanaman-tanaman ini. Dan juga sama si mas-mas ini yang membantu gue untuk ngambil-ngambilin pup dan juga ngambil-ngambilin telur dino ya. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton series ARK Lost Island ini dari hari ke 100 hari atau dari hari ke 1 sampai ke 500 hari ini. Gue ucapin makasih banyak buat kalian yang udah nonton atau ngikutin terus series ARK 500 hari atau 500 hari Lost Island ini ya. Gue makasih banyak banget buat kalian yang udah ngikutin series ARK 500 hari Lost Island ini, mau yang kalian baru nonton atau yang kalian ngikutin dari hari yang ke-100 ya atau hari ke-1-nya. Makasih banyak banget gua, kalian udah support gua terus. Oh iya, gua mau kasih tahu juga kalau series ARK Lost Island ini tamat, bukan berarti gua enggak akan bikin ARK lagi ya guys. Jadi series ARK ini tamat biar kalian enggak bosen dengan mod-mod dan map-nya. Jadi gua bakal bikin series ARK lagi next-nya yang upload-nya bakal lebih sering lagi dan mungkin lebih seru lagi. Jadi setelah series ARK 500 hari ini tamat, series ARK gue bakal tetap ada, gue bakal bikin series ARK yang baru. Tapi mungkin konteks gamenya atau konsepnya itu, gameplaynya itu gak 100 hari lagi, tapi lebih ke fokus ke seriesnya aja per episode gitu ya, atau per part. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari gue atau ada salah-salah kata, mohon maaf banget. Makasih banyak lagi sekali lagi buat kalian yang udah nonton. See you on the next series. Bye-bye. Hatur nuhun.
Telah banyak cerita yang kita lalui, menangis bersama dan tertawa. Jarak antara kita tak lagi bermakna. Engkau sahabatku selamanya. Sahabat, kau bagai bintang, hiasi malam dengan indah terangmu. Sahabat, kau takkan hilang, walau kau jauh, tapi dekat hatiku.